Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman kita yang baru memulai angkringan nih. Belum setahun lah baru memulai ya. Karena dia bertanya tentang bulan Ramadan. Bagaimana pertanyaannya? Jadi gini, Bang, gue kan baru nih buka angkringan. Belum merasain bulan Ramadan. Bagaimana nih Bang pengalaman gua lah gitu. Bagaimana di bulan Ramadan dibuka angkringan? Strateginya bagaimana ya Bang ya? Oke, sebelum kita bahas, sebelumnya gua ingin meminta maaf dulu untuk teman-teman nih, kan mau bulan Ramadan nih. Gua minta maaf untuk teman-teman apabila gua ada salah-salah kata, salah-salah ucap dalam channel Purwanto 11 ini. Apabila ada tersinggung kata-kata gua, apabila ada yang enakin kata-kata gua, tolong dimaafkan ya teman-teman ya, supaya ibadah nanti pada saat ibadah menjalani bulan puasa enak kalau kita sudah saling memaafkan ya teman-teman. Dan semoga juga kita diberikan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah ya teman-teman ya, sehingga bisa menjalankan dengan baik ibadah puasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enak banget ya teman-teman ya, saling mendoakan saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini gue ingin membahas bukan perkara rezeki ya. Rezeki udah ditetapkan, ramai sepinya itu gue juga nggak tahu ya teman-teman ya. Setiap tahun walaupun gue udah 5 tahun ngejalanin di bulan puasa, ramai sepinya juga gue nggak tahu teman-teman ya. Setiap tahun berbeda, setiap minggu berbeda, setiap detik berbeda. Namanya rezeki itu kita nggak tahu teman-teman. Cuma di sini gue akan bahas tentang perbedaannya ada 4 perbedaan yang akan gue bahas di sini. Yang pertama, waktu ramainya beda. Saat puasa waktu ramainya beda teman-teman. Kalau misalnya hari biasa waktu ramainya itu kan habis maghrib dan habis isya sampai jam 10-an lah gitu teman-teman ya waktu ramainya. Ini kita ambil dari pengalaman dan perjalanan saja teman-teman, kita sharing di sini, gua sharing di sini. Ramainya itu habis maghrib, habis isya sampai jam 10 jam 11-an itu waktu ramainya teman-teman. Cuma kalau bulan puasa itu agak berbeda. Habis maghrib orang pada buka puasa kan, kenyang di rumah. Habis isya orang terawih. Jadi kemungkinan ya, ini matematika kita aja sebagai manusia. Wallahu alam ya nantinya bagaimana. Di tahun ini juga gue nggak tahu bagaimana, teman-teman. Ini kan perkara jual beli kita nggak tahu, teman-teman. Ini hanya sharing pengalaman. Nah, habis terawihnya kemungkinan ramai, insya Allah ya, teman-teman ya. Insyaallah. Nah, itu bedanya, teman-teman. Beda waktu ramai. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman. Perbedaan selera makan. Ini kita juga pasti merasakan ya, teman-teman. Perbedaan selera makan kita pada saat bulan puasa sama pada saat hari biasa itu beda. Pada saat bulan puasa biasanya orang-orang beda tuh cari makannya. Mungkin hari biasa orang habis maghrib keluar jauh ke angkringan ngopi makan. Cuma kalau misalnya pada saat bulan puasa itu biasanya mencari hal-hal yang nggak ada pada saat hari biasa. Misalnya kayak kurma atau es-es buah tuh yang seger-seger lah teman-teman ya bulan puasa. Jadi target selera makannya dia itu berbeda teman-teman ya. Nggak seperti hari biasa. Mungkin angkringannya bukan ya, mungkin agak jauh dari selera buka puasa ya mungkin teman-teman. Mungkin nanti ya untuk jam-jam tertentu, mungkin pada saat mau buka kan tahu sendiri teman-teman pengennya es buah, es campur, es doger mungkin ya, yang aneh-aneh lah. Kalau misalnya kayak di belakang gue ini kan umum ya teman-teman, umum. Hampir setiap hari ada orang yang jual seperti ini. Tapi kalau hari bulan-bulan puasa terkadang cari yang berbeda, selera makannya berbeda. Dan 4 perbedaan ini teman-teman yang gue rasain tuh ya kurang lebih berjalannya 2 mingguan lah 4 perbedaan ini akan kita bahas. 2 mingguan berjalan setelah bulan puasa berjalan 2 minggu itu perbedaan itu sangat terasa ya, teman-teman. Cuma kesananya udah agak semakin normal lagi teman-teman ya. Mungkin udah bosen kali ya sama selera-selera makan yang beda itu ya, teman-teman ya. Jadi itu selama 2 minggu saja sih kalau gua rasain ya, teman-teman ya. Terus yang ketiga ya, teman-teman ya, adanya persaingan dengan usaha musiman. Nah, bukan persaingan sih, tapi pantas juga sih menurut gue dianggap persaingan. Kalau sendiri teman-teman ya, mungkin di setiap daerah juga teman-teman di Indonesia,
pokoknya yang menjalankan daerah yang menjalankan banyak yang puasa atau banyak Islamnya lah, pasti banyak tuh yang buka usaha dadakan, teman-teman. Usaha dadakan atau usaha musiman di pada saat bulan puasa. Itu seperti poin kedua tadi, kayak es campur, es doger, tukang gorengan bertumpuk-tumpuk ya, teman-teman ya. Gorengan apapun ada, tajil-tajil apapun, kurma dan kue-kue manis apapun yang manis-manis itu yang cocok untuk buka puasa ya, teman-teman ya. Itu banyak banget yang menjual, teman-teman. Jadi 2 minggu pertama puasa lah, kurang lebih 2 minggu pertama puasa itu benar-benar masih kenceng-kencengnya yang buka apa, yang buka warung dadakan tersebut, teman-teman. Apa sih itu berisik banget, tikus kayaknya, teman-teman, ada tikus. Wah, berhenti dia diomong. Jadi lanjut, jadi ada yang buka warung-warung dadakan tersebut. Jadi ya wayahnya pada saat itu kita warung-warung yang buka di sekeliling angkringan kita itu, teman-teman. Apalagi teman-teman yang buka di tempat-tempat strategis, yang di tempat-tempat pusat keramaian, pasti tuh banyak banget warung dadakan yang buka menjual takjil-takjil, berbagai macam bukaan yang cocok buat untuk orang berbuka puasa ya, wayahnya atau maklumin saja angkringan teman-teman agak perhatiannya tadinya ke angkringan nih, setiap hari walaupun disitu ada angkringan, jadi perhatian orang itu teralihkan ke warung-warung dadakan tersebut atau warung-warung musiman yang biasa buka pada saat bulan puasa ya, teman-teman. Dan warung-warung tersebut, lapak-lapak tersebut itu membuka sesuatu yang benar-benar pas dan cocok dicari oleh orang-orang yang ingin buka puasa, teman-teman. Jadi wajar saja. Cuma di situ jangan terbawa musiman ya, teman-teman. Itu terserah teman-teman sih. Tapi teman-teman ingin mengadakan kolak juga atau es campur juga, wah, mungkin repot ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masak angkringan atau ada yang kolak-kolak juga atau es campur juga, mungkin repot, teman-teman. Mungkin ada yang, kalau ada yang nitip ya terima ya. Misalnya ada yang nitip goreng atau nitip kolak atau nitip es campur ya terima. Itu ya lumayan lah nambah omset kita ya, teman-teman ya. Cuma kalau misalnya teman-teman ingin ikut musiman tersebut, sebagai contoh nih, ada nih orang jual pecel lele di sini, teman-teman ya. Jadi sepanjang bulan puasa atau satu bulan puasa itu dia tutup pecel lelenya, dia jual, benar-benar jual takjil, fokus di takjil, teman-teman. Di takjil, kolak, es campur, pokoknya bubur sumsum, kue-kue manis-manis, kurma-kurma, semua yang cocok untuk berbuka puasa dia jual. Jadi dia nggak jual pecelannya selama bulan puasa tersebut. Jadi dia ikut usaha musiman tersebut. Jadi benar-benar real ikut. Nggak angkringnya misalnya pecel lele dia buka, takjil dia buka, nggak gitu, teman-teman ya. Jadi itu terserah teman-teman mau gimana. Tapi kalau gue nggak sih, gue nggak ikut musiman. Biarinlah itu udah jatah mereka yang memang bukanya bulan puasa saja. Jadi gue gitu sih mikirnya, jadi ya fokus aja, gue biasa aja buka angkringan dengan menu yang setiap hari gue adain. Ya kalau misalnya ada mau nitip kolak atau gorengan ya silahkan, mau gue, teman-teman. Gitu, gitu aja kalau gue. Kalau teman-teman terserah bagaimana ya enaknya. Pokoknya strategi di sini masing-masing, cuma gue hanya membahas perbedaan saja. Terus yang keempat nih, mungkin ini hanya opini dan pemikiran gue kali teman-teman ya. Yang keempat ini nih, terkadang yang tadi poin nomor satu, teman-teman. Poin nomor satu itu kan ramenya tuh kan mungkin kita berpikir habis rame selalu rame lah. Cuma habis isya terkadang orang tuh masih kenyang, teman-teman, masih kenyang. Yang gue rasain ya. Kenapa gue bisa bilang begini? Terkadang pelanggan gue, pelanggan nih udah setiap hari kesini, ya gue juga masih kenyang, gue juga masih kenyang sama karena gue habis buka puasa, habis terawih terkadang gue makan juga, kan habis buka puasa minum, minum makan sedikit salat maghrib, terus terawih, habis terawih makan kenyang kan. Jadi gue memaklumi karena diri gue juga seperti itu. Kadang langganan gue tuh bilang, aduh bingung nih mau makan apa nih, masih kenyang lagi ya. Namanya dia bicara seperti itu, mungkin dia menghargai kita karena kita jual makanan. Dan kenapa dia nggak beli, karena dia masih kenyang. Makanya dia mengungkapkan bahwa dia masih kenyang karena habis buka puasa, masih kenyang. Jadi mungkin akan lebih banyak yang beli minum, teman-teman. Ya wallahu a'lam ya, teman-teman. Ini hanya pengalaman dan perbedaan yang gue bahas di channel ini pada saat kita berjualan di bulan puasa. Dan pada saat kita habis isya itu ya, teman-teman, orang-orang baru berkenyang tuh. Ya mungkin kalau mereka nongkrong sampai jam 11 ya mungkin dia akan lapar dan makan juga. Cuma terkadang tuh orang nahan untuk makan lagi karena sebentar lagi kan sahur. Ya kan? Sebentar lagi kan sahur, teman-teman ya. Jadi nanggung sahur nih, mau makan juga. Kadang gitu juga.
Dan itu juga diungkapkan sama orang-orang yang datang ke sini. Bentar lagi sahur nih, ah nanggung makan juga kan gitu. Mungkin ya dia kalau mau beli ya pasti dibungkus. Cuma kalau misalnya dia udah siapkan atau niatkan sahur pakai apa, atau istrinya sudah masak apa, atau dia udah siapkan sesuatu di rumah untuk sahur, ya mungkin dia nggak akan beli ya. Mungkin ya bagaimanalah, pokoknya gitulah teman-temannya yang gua alami. Ini guanya share saja di channel Pronto 11. Jadi tetap buka seperti biasa ya teman-teman. Jangan malah ah bulan puasa nih, libur as sebulan. Jangan teman-teman. Kalau emang pengen libur, libur angkringan, mungkin jual takjil fokus gitu teman-teman. Cuma yang gua rasain sih jujurnya, kalau yang gua rasain ya udah buka aja normal. Real rezeki kan, gua kan nggak bicara rezeki di sini, hanya bicara perbedaan. Dan gua tegasin rezeki kan datang dari Allah ya teman-teman. Matematika kita tentang rezeki nggak akan nyampe. Cuma pengalaman kita pernah melewati ya kan. Terus apa ya? Pengalaman pernah melewati, terus kita share di sini ya gitulah teman-teman ya. Kita pernah merasakan ya. Dan gua kan kenapa bisa share gini, gua udah merasakan berkali-kali bulan puasa ya. Mungkin udah 7-8 kali lah merasakan bulan puasa selama jualan angkringan. Dan setiap tahunnya, setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merasakan bulan puasa itu, selalu perbedaan-perbedaan itu selalu ada. Cuma tetap rezeki itu udah ditentukan dan udah ditetapkan ya teman. Apalagi bulan puasa nih, wah waktunya teman-teman banyak berdoa teman-teman ya. Oke, itu sekian ya teman-teman dari gua. Apabila ada salah-salah kata, ini hanya sharing-sharing, ini hanya berbagi pengalaman lah gitu teman-teman ya. Setiap orang pasti beda pengalaman, dan ini hanya gambaran untuk teman-teman yang belum merasakan buka angkringan atau berjualan di angkringan di bulan puasa, sebagai gambaran saja. Nanti teman-teman nggak tahu ngerasainnya beda apa kagak, gue juga nggak tahu kan, teman-teman juga nggak tahu kan. Oke teman-teman ya, segitulah teman-teman perbedaannya. Empat perbedaan itu pada saat kita berjualan angkringan di bulan puasa. Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya teman-teman. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.